Inilah buah utama yang akan dijadikan narkobi bre. Bahkan ratusan hektar ditanam di Afghanistan. Namanya adalah buah opium. Buah ini berkedok untuk dijadikan sirup minuman, akan tetapi output sebenarnya menjadi heroin. Kan kita tahu sendiri barang haram tersebut berasal dari kebanyakan Afghanistan. Dan bahkan per tahunnya mencapai 320 ton yang akan dikirimkan ke berbagai negara. Gimana menurut kalian? Ya itulah adanya. Para bos sawit pasti mempunyai trik masing-masing, bre. Salah satunya mengecat batang dari buah tandanan tersebut, bre. Fungsinya, kan kita tahu sendiri, biasanya para bos sawit tersebut mengupah para pelangsir sawit agar tidak tertukar buahnya tersebut, bre. Bertujuan nantinya dia tidak dirugikan oleh para pelangsir sawit ataupun para pengangkut sawit. Nah, jadi seperti itu teorinya. Gimana menurut kalian? Kalau di tempat kalian, gimana? Di tempat kita ada yang bilang lamtoro, ada pula kemelandingan, ada buta petai selong, ada pula yang menyebutnya dengan petai Cina, bray. Jadi kalau di Thailand justru lamtoro tersebut dibudidayakan, ditanam rapat sekali untuk dipanen daunnya, bray. Karena pucuk daun dari lamtoro tersebut akan dijual untuk dijadikan sayur-sayuran. Ketika yang tuanya nanti dipanen untuk dijadikan pakan ternak, bray. Gimana kalau bisnis ini? Mantap kan? Ini adalah tumbuhan umbi yang tertua di dunia, bray. Kalau di Indonesia disebutnya dengan uwi. Di Indonesia sendiri sudah banyak dilupakan, akan tetapi di negara Cina justru dibudidayakan, bray. Tumbuhan tersebut itu cenderung dengan menjalar dan buahnya kulit berwarna coklat, di dalamnya berwarna ungu, bray. Ada pula yang berwarna putih. Dan di sana pun akan menjadikan sebuah umbi ini dijadikan makanan pokok, bray. Kalau di Indonesia di tempat kalian sebutannya apa, bray? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.